Kabupaten Majalengka pada kegiatan Porpemda 14 Jawa Barat tahun 2018 mengirimkan sebanyak 116 orang yang terdiri dari 90 atlet, diantaranya 67 atlet pria dan 23 atlet wanita. Kontingen tersebut akan terlibat dalam 10 cabang olahraga biliar, bola basket putra, bola voli putra putri, bulu tangkis putra putri, catur, futsal, golf, tenis lapang putra putri, tenis meja putra putri, dan olahraga tradisional. Untuk partisipasi pada Porsinitas tahun 2018, Pemkab Majalengka mengirimkan kontingen sebanyak 115 orang yang terdiri dari 91 atlet, diantaranya 71 atlet putra dan 20 atlet putri, dengan didampingi oleh 24 manajer yang akan terlibat dalam 8 cabang olahraga, yaitu bola voli putra putri, bulu tangkis, catur, golf, tenis lapangan, tenis meja putra putri, sepak bola, dan olahraga tradisional. Sepanjang keikutsertaan pada kegiatan Porpemda maupun Porsinitas, kontingen Kabupaten Majalengka telah berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan. Untuk perhelatan Porpemda dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Majalengka menunjukkan kenaikan perolehan medali. Pada tahun 2017, berhasil menduduki peringkat ke-20 dari 27 daerah kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Dengan perolehan medali, 1 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Peringkat itu lebih baik dibanding tahun 2016 yang hanya menduduki peringkat ke-23. Untuk prestasi di Porsinitas, kontingen Kabupaten Majalengka secara konsisten dalam 2 tahun terakhir. Tahun 2016 dan 2017 berada pada peringkat ke-4 dari jumlah peserta 9 daerah kabupaten kota di kawasan perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah. Di samping keterbatasan dana dari APBD, belum ada upaya terobosan atau inovasi untuk mencari dukungan dana dari pihak swasta, dari pihak investor dalam bentuk dana CSR. Karena rasanya tidak mungkin untuk membangun olahraga di sebuah kabupaten hanya mengandalkan kekuatan APBD. Apalagi sistem hibah ini sekarang begitu luar biasa diperketat. Ya. Oleh karena itu, saya sudah membuat desain rancang bangun untuk memperoleh dana dukungan dari pihak swasta dengan cara nanti akan menghimpun para pengusaha yang ada di Kabupaten Majalengka, akan diajak bicara program ya oleh kita, apakah olahraga, apakah kemiskinan, apakah pendidikan, dan lain sebagainya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Sumendi, Tribrata TV, salam Tribrata.